Dikabarkan konflik bersenjata antara Rusia versus Ukraina kemungkinan besar bisa meluas ke Laut Hitam. Menurut laporan terbaru, intelijen Kementerian Pertahanan Inggris mengungkap langkah terbaru angkatan bersenjata Rusia yang menyebar sejumlah unit kapal perang di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika ada kapal jenis apapun yang melintas di Laut Hitam akan dijadikan sasaran tembak yang sah. NATO pun meningkatkan pengawasan di wilayah Laut Hitam dan mengecam Rusia karena keluar dari kesepakatan biji-bijian Ukraina. Dewan NATO Ukraina yang dibentuk pada pertemuan puncak tahunan aliansi militer di Vilnius, Lithuania bulan ini, bertemu untuk membahas situasi di Laut Hitam. Badan tersebut juga mengecam serangan rudal Rusia. Mencatat bahwa navigasi yang dikeluarkan Kremlin untuk Laut Hitam di daerah yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Bulgaria telah menciptakan risiko baru. Харьковской области, Никольская, Донецкая народная республика и Жеребянка Запорожской области.